Ayo. Baru selesai lembur. Kita touring bersama. Eh. Ada ninja. Ninja cerminan orang kaya dari dulu, asik. Ah. Woohoo. Enak banget. Cuman ya gitu bannya. Kalau di jalan kayak gini kayak ngelawan gitu, mau nggak ngegrip. Disusul nih sama teman gua. Seru deh. Gua bisa lewat kiri. Seru ya kalau pulang bareng, kejar-kejaran sama temen. Tapi cerah banget ini. Ini jam 4 tapi secerah ini. Gokil sih. Mana temen gua nih di belakang? Biar seru kejar-kejaran lagi. Ini ada petugas parkir dari India. Seru ay. Tapi lagi macet, bahaya juga kalau maksain buat nyelap-nyelip karena stangnya panjang banget. Jadi ya, apa istilahnya, tahu batasan aja, menyesuaikan skillnya. Skill gua nggak sehebat orang-orang yang suka apa namanya, yang selap-selip itu filtering ya. Wah, ini temen gue yang ninja nih. Gempa abad si Rido, ampun dah. Naik ninja berasa kayak naik Honda Beat. Pas belakang gua ini bikin kagok, terbang-terbang. Ini kebuka nggak? Nggak, aman sih.
Vespanya nyusul. Ngeri, ngeri. Kenceng loh. Iya, 152 tak mah udah pasti kencang. Mas Kukut dengan skuternya, skuter Vespa, apa sih itu, PX ya? Yang harganya sekarang udah gak masuk akal. Pokoknya motor-motor 2 tak sekarang harganya gak masuk akal dah. Ada yang mau tabrakan, astagfirullahaladzim. Tetap hati-hati teman-teman. Mana dua-duanya nggak pakai helm lagi. Mengerikan. Tungguin lagi teman gue yang di belakang. Vespanya off-road, wey. Aduh, padahal cuma pulang kerja doang. Siap, Mas Kukut. Udah belok, teman guanya. Jadi tinggal berdua sama yang pakai ninja. Untuk jalur pulangnya tuh gitu. Jadi satu persatu tuh personelnya berkurang. Belok, belok, belok. Tinggal gua doang yang paling jauh mungkin ya. Nggak terlalu jauh sih sebenarnya mah, cuman di antara teman-teman yang lain. Kalau pulang ke arah Cibubur ya gua mah yang pakai ninja ini yang paling jauh. Uhu. Danaunya penuh dengan teratai. Ngeri, banyak banget teratainya. Wah, secerah ini sih. Padahal sore banget loh ini. Hampir setengah lima, 16.13 secepat lagi. Sepanas ini. Oh. Naik sepedaan touring. Ya udah, sudah tidak begitu seru tadi kejar-kejarannya. Cuman iseng-iseng doang ini mah. Buat dokumentasi seng-isengan doang. Dah.